kami pemerintah desa Kepo karena mengingat kesulitan nelayan untuk kesini. Kalau dulu orang bertani atau berkebun di Mudung ini harus punya perahu. Jadi jarak tempuh kira-kira 40 menit. Nah, dengan adanya jembatan ini 5 menit bisa sampai. Dan masyarakat yang tidak punya perahu pun bisa berkebun. Juga nelayan yang mencari kerang walaupun tidak punya perahu bisa naik motor darat lewat sini. Bisa cari kerang. Artinya berpengaruh juga memberi penghasilan kepada masyarakat. Memang bentuknya sangat sederhana, tapi manfaatnya yang kita inginkan. Dan saya ini akan menjadi objek wisata ke depannya untuk Desa Kepo dan tentunya berimbas kepada penghasilan masyarakat. Semakin ramai orang berkunjung, pasti ada imbas untuk masyarakat.